Di episode kemarin, ayo Abang Rehan, kamu pasti bisa mengalahkan Shinsonic itu Abang Rehan. Aku mendukungmu Abang Rehan. Guys, lihat pertarungan antara Abang Rehan dan juga Shinsonic guys. Semoga Abang Rehan bisa menang ya guys. Oh no guys, Abang Rehan kena ultimate guys. Kita lihat siapakah yang menjadi pemenangnya guys. Alamak, Abang Rehan. Abang Rehan, ternyata dia dikalahkan sama Shinsonic guys. Lihatlah Mister, Shinzo Keeper pun tidak bisa mengalahkan aku. Memang akulah yang terkuat di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Awas kau ya Shinsonic. Lihat saja, aku pasti punya cara untuk bisa mengalahkan kamu. Kamu tunggu pembalasan aku. Ayo Abang Rehan, kita pergi dari sini Abang Rehan. Sana pergi, bawa teman kamu yang lemah itu. Dan kembalilah kalau kamu sudah siap untuk melawanku. Abang Rehan, kita pergi aja dari sini sekarang juga Abang Rehan. 2 hours later. Maafkan aku Mister, lagi-lagi aku bisa dikalahkan. Walaupun kemarin aku bisa mengalahkan Franky, tapi yang kali ini aku tidak sanggup Mister. Shinsonic sangatlah kuat. Ya udah gak apa-apa Bang Rehan, memang Shinsonic itu luar biasa kuat, susah untuk dikalahkan. Aduh bener-bener. Mister, sebenarnya ada cara sih. Ada cara apa Bang Rehan? Nggak jadi deh Mister, aku juga nggak yakin sama ide aku ini Mister. Maaf ya Mister. Nggak apa-apa Bang Rehan, apapun yang penting kita bisa mengalahkan Shinsonic itu Bang Rehan. Apapun idenya, kasih tahu aku Abang Rehan. Baiklah Mister, dengarkan aku baik-baik ya. Sebenarnya masih ada satu scene lagi Mister, tapi sekarang keberadaannya tidak diketahui karena pada zaman dahulu, pada saat dia mendapatkan kekuatan Tansin, dia jadi kehilangan akal dan menghancurkan desanya sendiri. Dia menjadi sangat menyesal akan perbuatannya. Makanya dia mengasingkan diri ke sebuah hutan dan hidup sendirian di sana, Mister. Ya ampun, Abang Rehan. Kalau seperti itu mah gawat dong, Abang Rehan. Kita nggak mungkin meminta pertolongan sama orang yang sudah hilang akalnya, Abang Rehan. Makanya dari itu, Mister, aku tidak yakin dengan ideku, Mister. Aduh, tapi gimana ya? Kita nggak punya cara lain, Abang Rehan. Mister juga bingung. Ya udah, Mister, kita harus itu ya, Abang Rehan. Kita harus yakin itulah cara yang harus kita tempuh, Abang Rehan. Kamu yakin, Mister? Itu kan sangat berbahaya. Iya, Abang Rehan. Aku sudah putuskan. Kita harus ke tempat sin terakhir dan meminta bantuannya. Okay. Baiklah kalau begitu, Mister. Ikuti aku sekarang juga ya. Guys, ikuti Abang Rehan sekarang juga. Kita akan ke tempatnya sin yang terakhir, guys. Yaudah, Abang Rehan. Sini, Mister. Jadi, di sini tempatnya Abang Rehan. Benar, Mister. Dari info terakhir yang aku dengar, sin itu mengasingkan diri ke sini, Mister. Tidak salah lagi. Ya sudah, tunggu apa lagi Abang Rehan? Kita langsung aja menemui dia sekarang juga. Mister, gimana kalau kamu sendiri aja ke sana, Mister? Aku sebenarnya takut. Maafkan aku, Mister. Kalau boleh, Mister, kamu sendiri aja ya yang ke sana, Mister. Hele, Abang Rehan ini. Aduh, ya udah, nggak apa-apa deh. Aku sendiri aja yang ke sana sekarang juga ya. Oh ya, Mister, jangan lupa ini, Mister. Namanya adalah Shinsrek. Oke ya, namanya adalah Shinsrek. Aduh, bener-bener Abang Rehan ini. Malah dia ketakutan, guys. Ya udah, kita cari aja, guys, sekarang juga ya si Shinsrek yang satu itu, guys. Tapi di mak, guys, itu makhluk apa, woi? Huh? Apakah itu Shinsreknya, guys? Tapi itu besar kali lah aku tengok-tengok, guys. Oke, kita deketin dan kita ngomong baik-baik sama Shinsreknya ya. Aduh, Mister juga takut sebenarnya ini, guys, sama Shinsrek yang satu ini ya. Assalamualaikum. Abang, apakah benar yang Abang yang namanya Shinsrek, Abang? Coba lihat dulu ke sini, Abang. Waalaikumsalam. Hei, siapa yang mengganggu aku? Guys, ya ampun. Mukanya serem banget, guys. Tengok tuh. Hei, kenapa kamu manggil-manggil aku? Aku ini sedang berendam, tahu? Kamu jangan sekali-kali ke sini. Kalau enggak aku akan marah. Ya ampun, guys. Ternyata semengerikan itu, guys. Shinsrek yang satu ini. Bukan begitu Shinsrek. Aku pengen minta bantuan kamu. Soalnya Shinsonic di tempat aku itu sudah sangat menggila dan ingin menghancurkan bumi. Hah? Shinsrek? Itu adalah musuh bebuyutan aku.
dan dimakan sama Shinshrek. Woi, Mr. Jomprek nih, santuy. Oke guys, kita kembali bermain game Garry's Mod lagi. Dan guys, Mr. punya karakter Shin yang terbaru guys, yaitu Shinshrek, yang mirip sama Shin Sonic dan juga Shin Zookeeper guys. Tapi kita lihat guys, kekuatannya guys, apakah dia bisa mengalahkan Shin Sonic? Oke, tapi sebelum videonya kita mulai, like video Mister sekarang juga guys. Kalau enggak, kalian akan dimakan sama Shinshrek. Oke guys, langsung kita review aja di map pertempuran seperti biasanya. Let's go. Oke guys, Mister udah ada di map pertempuran dan lihat ini guys. Kita kedatangan karakter Shinshrek yang sangat mengerikan guys. Dan ini mukanya lebih mengerikan daripada Shin Sonic dan juga Shin Zookeeper guys. Waduh, lihat aja nih guys, tangannya yang warna hijau ini dan juga mulutnya yang sangat mengerikan guys. Kalau kita bandingin sama Shrek yang aslinya, bentar guys, kita cari Shrek yang aslinya nih guys ya. Oke, misal coba bandingin sama ukuran sama Shrek yang asli. Nah, Shrek yang asli seperti itu. Tunggu, ini suaranya harus kita... Nah, ini guys, Shrek yang asli itu seperti ini bentuknya guys ya. Tapi matanya putih guys. Tuh ya, Shrek yang asli bentuknya seperti ini. Dia seekor seorang ogre gitu guys ya. Sangat buruk rupa. Dan berubah menjadi Shin Sonic, menjadi lebih mengerikan dan lebih buruk rupa guys. Matanya sampai keluar-keluar seperti itu guys. Sangat mengerikan sekali woy. Mister juga jadi takut dibuatnya guys. Oke, coba kita keliling-keliling dulu. Bentuk kupingnya itu sangat aneh ya guys. Coba apakah yang ini. Oh iya bener guys, bentuk kupingnya memang aneh guys. Shin Shrek yang satu ini ya guys ya, bentuk kupingnya sangat aneh. Kukunya tapi putih guys, tidak hitam-hitam ya. Kepalanya seperti biasa guys, kepalanya sangatlah panjul ku tengok-tengok. Oh no. Coba kalau kita dibandingin sama kita guys, Mister akan berubah menjadi manusia seperti ini. Oh my god, kita cuma sejempolnya guys, bahkan lebih kecil. Tuh, bahkan lebih kecil. Ini kita bisa ngeliat itu guys, ngeliat kotoran di kukunya tuh, lihat tuh. Ih, banyak kotoran di kukunya tuh, lihat tuh guys. Kita juga bisa nyempil di sini, bayangkan woi. Kita bisa nyempil di sini guys, saking besarnya guys. Wow. Ini Mister penasaran sih guys, kalau dia kita aduin sama Shin Zookeeper atau sama Shin Sonic, kira-kira menang siapa guys ya. Oke, kita coba bandingkan sama Shin Zookeeper di sebelah sini guys. Oh, ukurannya lebih kecil ya guys. Ukurannya lebih kecil guys. Oke, ukurannya lebih kecil, Mister baru tahunya guys. Sama Shin Zookeeper lebih gedean Shin Zookeeper guys. Coba sama Shin Sonic guys, kita lihat ya. 1, 2, 3. Oh, Shin Sonic lebih ini. Zoo Sonic tuh kan Mister ngomongnya guys. Oh, hampir sama ya guys ukurannya Shin Sonic sama Shin Shrek. Oke, kita lihat guys tuh, ukurannya hampir sama guys. Oke, tapi kekuatannya kita lihat aja nanti guys ya. Karena Shin Zookeeper yang kita tahu dia kalah guys, kalah dengan sangat telak ya. Kita lihat guys nanti di sini ya. Oke, tapi nanti guys, kita coba lihat dulu guys, kalau Shin Shrek ini memakan manusia, apakah yang akan terjadi dengan manusia ini guys? Apakah seperti Shin Zookeeper yang sampai ininya berubah guys ya? Kita lihat bersama-sama guys. Sampai langitnya berubah, kita lihat. 1, 2, let's go. Langitnya berubah kah? Langitnya pun juga ikutan berubah guys. Alamak, itu dia ultimate-nya ya guys. Itu ultimate-nya guys. Langitnya pun sampai berubah guys. Coba kita spawn sekali lagi guys, apakah masih berubah langitnya. 1, 2, 3. Kita lah ke Mister. Kaget woi. Oh enggak guys, Mister kaget mukanya ke Mister tiba-tiba woi. Lihat kan tadi kalian guys, mukanya tiba-tiba ke Mister woi. Oke, kita coba ini lagi guys. Oke, lah mana dah. Nah pakai ini nih, let's go. Dikejar. Oh lihat guys, kadang langitnya berubah jadi hitam, kadang juga enggak guys. Oke, gimana kalau kita spawn sebanyak 25 di sini, sebelah sini ya guys ya. Oke, kalau 25 kita lihat. Oh my god guys, pas dipukul langsung berubah menjadi cairan-cairan hijau. Oh my god, kita lihat guys. Tuh. Oh, bisa berubah. Tuh guys, pukulannya itu mengandung cairan-cairan toksik warna hijau guys. Sangat mengerikan sekali laku tengok-tengok. Coba lagi, kita lihat lagi guys, tuh ya. Didorong doang guys. Kadang didorong, kadang dipukul ya. Tuh, kadang di ultimate. Tuh. Oh, kalau mengeluarkan ultimate sedot mulutnya itu langsung begitu guys, langsung meninggoy semuanya guys. Alamak. Oke. Gimana kalau kita cobain?
kita cobain, kita clear dulu ya guys ya. Kita clear, kita cobain kalau kita yang dikejar sama dia guys. Kalau kita yang dikejar sama Shin Shrek, apakah kita akan menderita? Kita lihat bersama-sama guys. Kita coba spawn sekarang juga guys. Oke. Okay. Ya ampun, kedekatan. Ya ampun, ulang. Ulang kedekatan, oi. Ntar, sabar. Kita coba spawn di sebelah sini guys. Nah, coba ya, apakah gerakannya cepat? 1, 2, 3. Kita lihat guys. Oh, gak nyerang kita guys. Gak nyerang kita rupanya guys. Oke. Kok gak nyerang ya? Gak nyerang woy. Tuh. Ah, nyerang. Ya ampun guys. Nyerangnya tuh harus dari deket guys. Baru dia, kita keserang ya. Kalau dari jarak jauh gak begitu keserang guys. Oke, tuh kalau dari jarak jauh tuh. Ya ampun guys, kena juga woy. Ih, serem banget mukanya guys. Langsung kebuka gitu ya. Oh my god, oh my god. Untung aja agak jauh guys. Untung ada bangunan ini ya. Kalau nggak Mister bakal meninggoy guys. Kalau kesini, oh no guys. Semangarikan itu rupanya guys. Yaudah, gimana kalau kita cobain jadi dia guys ya. Kita cobain jadi Shin Shrek yang satu ini guys. Apakah mantap? Kita cobain jadi dia sekarang juga guys. Oke, kita masuk dan berubah menjadi Shin Shrek. Oh, lihat guys. Mukanya sih serem banget guys. Mister mah takut ngelihatnya guys, sungguh deh. Mukanya tuh mengerikan banget gitu loh guys. Oke. Okay. Ini kalau jalannya seperti ini, proses jalannya guys. Seperti Naruto ya. Kalau larinya juga, wow. Larinya malah mirip Naruto beneran nih guys. Tuh guys. Nah, larinya seperti, kayak lebih cepat larinya guys. Kayaknya larinya lebih cepat ya. Coba kalau loncat. Ah, loncatannya juga masih pendek guys. Toing, cuman segitu doang loncatannya guys ya. Toing, waduh, cuman pukulannya guys mengandung toksik. Lihat nih ya. Tuh, lihat tuh guys. Pas dipukul pakai kedua tangannya, tuh kayak ada cairan-cairan hijau gitu guys. Tuh, dia bisa ngegigit, bisa gigit, gigit. Tuh, tuh bisa pakai dua tangannya atau bisa pakai satu tangannya guys. Alamak, kita coba spawn guys. Kita coba spawn manusia di sini, korban-korbannya. Oke. Kita coba spawn saja di sini, coba. Di sini sama di sini, guys. Kalian ya, biar nggak usah spawn-spawn lagi, guys. Oke. Misal coba lihat segerombolan orang yang ada di sini, kita coba pukul. Guys. Langsung KO 25-25-nya, guys. Tuh ya. Ya ampun, guys, langsung 25-25-nya, guys, langsung KO. What? Ya ampun, guys. Ngeri kali ku tengok-tengok ya, guys, ya. Ngeri kali ku tengok-tengok. Oke, coba ultimate-nya. 1, 2, 3. Ultimate. Oh, ultimate-nya tuh sama, guys. Ultimate-nya sama, ya. Tuh, kayak gitu, guys. Ih, mengerikan ultimate-nya, guys. Ini klik kanan maksud Mister, ya. Kalau ultimate-nya kita lihat. 1, 2, 3. Nah, ultimate-nya nggak ada, guys. Sayang banget ultimate-nya nggak ada, ya. Coba kita coba spawn orang yang banyak di sini, guys. Oke, kita ulti, kita pakai klik kanan, guys. Apakah yang akan terjadi? 1, 2, 3. Klik kanan. Langsung meninggoy semua guys. Oke, kalau misalnya Zucosis biasanya kesedot, kayak yang Sinsonic kan biasanya kesedot. Mister akan coba spawn ini guys, baik 25. Dan kita akan berubah jadi dia guys. Let's go, kita berubah menjadi Shin Shrek. Eh, susahnya. Nah, kita sedot ya. 1, 2, 3. Eh, tunggu bentar. 1, 2, 3. Wuh, kesedot guys. Lihat gak tuh? Lihat gak tuh guys, kesedot ya. Bentar, ulang lagi guys, ulang lagi ya. Oke, kita spawn dan kita berubah jadi dia nih guys. Proses. Ya, kesedot nih guys. 1, 2, 3. Sedot. Ini baru Shin Shrek guys. Apakah dia lebih kuat dari Shin Shrek? Langsung aja kita cobain guys ya. Langsung kita cobain sekarang juga guys. Nah, Mister akan coba. Eh, lawanin dia sama Shin Zookeeper dulu dong guys. Lawanin dia sama Shin Zookeeper dulu ya. Oke. Ini antara Shin Shrek lawan Shin Zookeeper guys. Pemenangnya siapa ya guys ya? Mister belum tahu nih guys. Beneran bener-bener belum tahu guys. Oke, kita cobain aja guys. Antara Shrek sama Shin Zookeeper ya. Oke. Shin Zookeeper lawan Shrek. Oke, kita lihat pemenangnya guys. 1, 2. Let's go. Lihat efek-efek hijau-hijaunya tuh keren men. Kita lihat pemenangnya guys. Shin Zookeeper kayaknya kalah nih guys. Shin Zookeeper kalah fix nih. Oke, kita lihat. Kita lihat pemenangnya guys. Pemenangnya adalah Shin Shrek. Tuh kan apa Mister bilang guys, Shin Zookeeper itu paling cupu guys. Paling cemen dia.
Okay, guys, saatnya pembuktian, guys. Apakah Sin Sonic bisa mengalahkan Sin Shrek? Kita lihat bersama-sama, guys. Mister akan spawn keduanya dan kita akan adukan, guys. Kita akan mencari tahu siapa yang paling kuat, guys. Dari yang terkuat ya. Let's go. Okay, kita lihat siapa yang terkuat dari yang terkuat. Okay, kita akan kesiniin. Terus siniin dulu, guys. Biar kena ya. Okay, ini ke Sin Sonic. Let's go. Kita lihat. 1, 2, gaskan. Oke. Kita lihat bersama-sama, guys, pemenangnya, guys, antara Sin Sonic dan Sin Shrek. Kalau sampai pemenangnya adalah Sin Shrek, wah GG dia, guys. GG banget. Itu soalnya tuh ijo-ijo gitu keren, guys, tuh efek-efek ijo itu ya. Oh my god, pertarungan yang sangatlah. Pemenangnya tetap Sin Sonic. Alamak, guys. Sin Sonic yang paling kuat daripada yang paling kuat. Mister tidak menyangkanya angka, guys. Kalau pemenangnya adalah Sin Sonic. Oh no. Yaudah, guys. Seperti sampai sini aja kita bermain gamenya, guys. Ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong untuk like dan juga share ke teman-teman kalian semuanya, guys. Mister pamit undur diri dulu, guys. Dadah.